Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallaha bita'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dimuliai Allah sekalian, bertakwalah kamu kepada Allah dengan benar-benarnya takwa, dan hendaklah kamu menjadi seorang Islam yang sempurna, sempurnanya di segi akidah sebelum daripada badan kamu dimandi oleh orang, sempurnanya di segi ibadah sebelum daripada badan kamu dikapang dengan kain putih, sempurnanya di segi akhlak sebelum daripada badan kamu disembahyang oleh orang ramai, dan sempurnanya di segi hidupan harian sebelum daripada badan kamu di tanah perkuburan,
Sidang jemaat yang dimuliai Allah sekalian, kita semua duduk dalam sijil ni, manusia mana-mana tempat pun, semua ada ajal masa yang tertentu bagi kita. Saya diri ada masa saya, sidang jemaat pun ada masa. Allah Ta'ala taruh tak serupa, ada orang 70, ada orang 50, ada orang 40. Semua kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang menyebabkan kita tak wasa nak klik pergi cari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sidang jemaat yang dimuliai Allah sekalian. Yang pertamanya dunia yang seruk kita hari-hari siapa tinggal semaya, tinggal baca Quran, tinggal zikir kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Dia pilih hidup dunia, lekat dengan hidup dunia. Dunia duk seruk kita hari-hari, duk heret kita hari-hari sedang jemaat yang dimuliai Allah sekalian. Kalau kita tak mengaji agama pula situ, maka tak sedarlah kita kata dunia duk heret kita hari-hari. Yang kedua, sidang jemaat yang dimuliai Allah sekalian. Yang kedua iaitu asyaitan. Asyaitan aduun mubin. Syaitan hari-hari dia duk tipu kita. Tipu kita tak padai, tipu anak kita, tipu isteri kita, tipu keluarga kita. Ningkija setan hari-hari. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'id. Setan hajak suruh masuk pak kat dia. Hajak suruh kita masuk pak dia. Akhir kali di mana? Di senaka sa'id. Na'udzubillahi min zalik. Yang ketiga, sidang jemaat yang dimuliai Allah sekalian, iaitu nafsul ammaratun bisu. Nafsu ni hari-hari duk hajar, duk royak kita, suruh wajah hari-hari. Syaitan kerja dia bukan kadar kata kita tidur, syaitan wadud dak. Syaitan kerja dia 24 jam lah tipu kita. Bagaimana nak tidur, bagaimana adat tidur, bagaimana gapo, semua ni syaitan tipu kita habis 24 jam supaya pergi neraka bersama dengan dia. Na'udzubillahi min zalik. Sidang jemaat yang dimuliai Allah sekalian, apabila hari kiamat Allah Ta'ala ubah dunia ni jadi dunia lain, ubah dunia ni jadi padang mahsyar, situlah manusia tak ada lekat dengan dunia. Situlah manusia dan Allah Ta'ala mensyaitan tahu dalam neraka, dan Allah Ta'ala wa nafsu ammaratun bisu, nafsu yang jahat duk suruh wajah-wajah hari-hari tu hawa tu baik dalam kita. Di situlah Tuhan panggil kita, hei manusia semua barih, manusia semua bakat barih. Hari ni Allah Ta'ala suruh muazzin panggil hayyal salah hayyal falah. Kita tak sedar, tak wasa gapo dengan sebab tiga perkara ni duk krok ngam kita, duk makan kita. Padahal masyarakat tak ada dah, semua bakat mari duk depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tak ada malu, tak ada gapo, semua bakat nanti kira nanti azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sidang jemaat yang dimuliai Allah sekalian, itulah hidup kita atas dunia. Hari-hari kita menyawa kena boleh pahala. Kalau kita menyawa tak boleh pahala, maka dosalah kita. Setiap jakoh kita jakoh nak gimana? Dua bahagia. Yang pertama, benda yang kita boleh pilih, benda yang kita tak boleh pilih hari ini sedang jemaat yang dimuliai Allah sekalian. Tubuh tinggi kuruh balah ning, kita tak boleh pilih Tuhan jadi balah ning. Kita wanak mari duduk di toko, kita tak boleh pilih Tuhan wanak kita sini. Nah, Tuhan we kita hitam, Tuhan we kita putih, Tuhan we kita gemuk, Tuhan we gapo, semua ni benda yang kita tak boleh pilih. Dan so lagi, benda yang hak-hak benda yang kita tak boleh pilih, Tuhan tak nak kira gapo dengan kita. Bahkan Tuhan we pahala kepada kita dengan demo duk kata kita mak rendah, mak hitam gapo, semua ni Allah Taala kira pahala belaka kepada kita. Dan di dalam syurga tak ada dah orang yang tak ada comel, semua comel belaka. Sidang jemaat yang dimuliai Allah sekalian, yang kedua benda yang kita boleh pilih, nak hatta anak ngaji agama ataupun tak si hatta anak ngaji agama, kita boleh pilih. Nak jadi ahli syurga ataupun nak jadi ahli neraka, kita boleh pilih. Nak semaya Jumaat ataupun nak semaya sore, kita boleh pilih. Semua ni benda yang kita boleh pilih, ni lah Tuhan nak kira kita di hari akhirat esok.
Wapo kamu tak semaya? Wapo kamu tak puasa? Wapo kamu tak wak baik dua ibu bapa? Wapo kamu minum benda yang mabuk? Benda yang kita boleh pilih gak? Nak minum ataupun tak se minum benda-benda yang dadah, benda-benda yang nak wak rusak diri kita. Tapi kita pilih juga na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Semua hak kita pilih. Reh, benda jahat ataupun benda baik, Allah Taala kira pahala belaka. Sininglah kalau benda hak Tuhan wi kepada kita, kita tak boleh pilih. Benda ning Tuhan tak kira gapo. Malaikat benda hak Tuhan wi kita pilih ninglah jadi sawabal dah jadi pahala kepada kita di hari akhirat esok. Sidang jemaat yang dimuliai Allah sekalian, hari ini kita pergi biksi tak ada payah gapo, kena ada duit, kena ada bak, kena ada gapo. Tapi akhirat esok tak pakai bak, tak pakai duit, tak pakai gapo dah. Akhirat esok dia pakai amalan. Kalau seluk tak ada amalan, maka rugilah dia di hari akhirat esok. Hari ini kita kena fikir hari-hari wak balah mana wik kita labo semua. Duit kita dah hidup ragah kita gapo semua, kebun kita gapo semua boleh disawab, boleh dipahala belaka. Nak wak balah mana hari ini duit sekok boleh dipahala, dah duit dua kok boleh dipahala, tiga kok boleh dipahala, semua kita duk nak dipahala. Sebab kita duk tah dunia ni sedang jemaat yang dimuliai Allah sekalian, iaitu kita duk menegur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari kita menegur dengan Allah, kita mai semaya kita menegur kepada Allah, wi kepada Allah, Allah Taala kira pahala. Kita puasa, Allah Taala kira pahala. Kita baca Quran, kita wi kepada Allah, menegur dengan Allah, Allah Taala wi pahala. Kita buat baik, kita gapo semua ni kita dapat pahala daripada Allah sebab kita duk menegur dengan Allah hari-hari. Kalau kita tak ada gapo, maka tak dia nak siapa lagi akhirat sidang jemaat yang dimuliai Allah sekalian. Dalam kubur pun kita kena azab dah, na'udzubillah min zalik. Azab kubur yang sangat pedih, belum daripada azab jahannam yang Allah Subhanahu Wa Taala sedia. Marilah kita kembali kepada Allah, marilah kita takut kepada Allah, marilah kita jaga anak kita, marilah kita jaga keluarga kita, jaga isteri kita, we duk dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tak ada duk agama, kalau dia tak mengaji agama, dia tak mengaji tadika, dia tak mengaji gapo, kita tak hajar agama kepada dia, maka kita boleh tengoklah anak-anak kita nak jadi musnah, nak jadi gapo semua, na'udzubillah min zalik. Itulah kita pakak mai peki, pakak mai uka. Mudah-mudahan kita dan anak kita, ahli keluarga kita dan ahli kampung semua dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyyaya bitaqwallaha bita'atihi la'allakum tuflihun. Sidang jemaat yang dimuliai Allah sekalian, hari akhirat semua manusia berhimpun di padang mahsyar. Bagi orang yang selawat kepada Nabi 10 kali pagi dan 10 kali petang, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Nabi nak syafa'at dia pada hari yang sangat panas, hari yang sangat susah, hari yang gapo di hari akhirat tu. Nabi nak syafa'at kepada orang yang selawat kepada dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 kali pagi, 10 kali petang, belum nak pergi motong, belum kata hajalah isteri kita, hajat anak kita, belum dia nak pergi kolah, biar boleh selawat. Klik kolah, tanya dia selawat lagi kepada Allah. Dan kita kena tanya semua anak kita, semaya lagi aksa, semaya lagi murid, semaya lagi isya, semaya lagi, semaya lagi, semaya lagi. Kalau kita biar, kita tak tanya anak kita, maka dia lalai dengan syaitan, lalai tak semaya juga. Sebab itu hari-hari kita kena tanya dia dan hajar dia. Mudah-mudahan dia jadi ahli syurga bersama dengan kita. Hari Jumaat banyakkanlah kita selawat kepada baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma ufil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana innana ahmanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar
Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabanna wa qina azabanna wa qina azabanna. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.